suatu tempat itu bukan hanya diisi dengan hewan atau macam-macam binatang ya. Karena suatu tempat juga ada hal mistisnya gitu teman-teman ya. Jadi emang gue sih sekarang sama Bang Yadi nih, dia punya channel teman-teman yang seperti yang kita pernah satu kali Bang ya bikin ya, bikin konten. Nah, jadi sekarang gue bareng lagi sama Bang Yadi. Karena channel dia tuh tentang ini mistis gitu teman-teman ya. Jadi bahwa di di warung dia disediain kamera gitu, CCTV. Nah, CCTV itu real, bukan editan atau di mana gimana. Real penampakan hantu-hantu yang ada di lingkungan sekitar rumah Bang Yadi ini gitu teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Ini tanpa rekayasa, kita nggak janjian kan Bang ya. Kita ketemu ya, bertemu. Jadi kita emang janjian tuh buat konten di area tempat ini ya, gitu. Cuman nggak tahu di sini bakal kayak gimana gitu. Gimana gitu ya. Oke. Okay. Kita lanjut Bang ya. Oke, okay, kita lanjut eksplor teman-teman ya. Nyari ular, nyari hewan di sini. Hijau. Ya. Hijau ya. Ya, intinya kita nyari hewan di sini. Hewan apa aja gitu yang bisa kita temui di sini gitu teman-teman ya. Iya. Yuk, lanjut yuk. Tandanya seperti itu ya. Kalau ada ini berbelah sebenarnya pasti kayak gini. Ada. Oh, berbelah kayak gini ya. Iya. Pohonnya Bang ya. Enggak semua pohon berbelah. Semua pohon kan? Iya, ada. Sirinya tandanya. Yuk. Ini kita nih memasuki area ini Bang. Iya, tempat habitatnya bambu ini ya. Bambu ini habitatnya ulat-ulat seperti kobra sama sanca, piton. Piton sama piper juga kan. Iya, piper ada sih. Cuma ya, banyak orang yang melihat besar dah, ular itu besar. Karena dia kayaknya bersarang di daerah-daerah sini gitu. Oh, jadi kita cari aja ya teman-teman. Jadi mungkin kayak ada sarang gitu ya. Iya. Nah, ini yang sih Bang. Nah, ini Bang. Seperti itu. Kayak lubang-lubang kayak gini kan bisa sarang itu ya. Bisa juga sih Bang. Kalau misalkan tempat-tempat ini kan emang tempat dia bersarang gitu. Takutnya dia masih ada di sini. Ini sebenarnya sumur apa Bang? Ini hasil ini. Jadi sumur apa gimana tadi? Tadi mau bikin sumur ini. Tuh. Tuh kan itu jadi kada kayak ini Bang tuh ada tempat bekas lingkaran-lingkaran ular ya. Iya, tempat dia duduk di situ ya. Iya. Karena musim hujan. Iya benar-benar. Nah, dia keluar lah gitu kan. Karena banjir itu. Iya. Jadi yang. Iya, tapi Bang itu. Gue coba bibir. Jadi orang gua sabar ini. Taruh. Ayo sembur. Oh enggak. Wah biawak bang. Ini biawak gede. Ini biawak. Tadi. Tuh. Ini tuh ekor ya Bang. Ini ekor. Oh iya. Ini gede ini. Ini. Beli. Tuh. Ekor. Ini ekor Bang. Itu. Wow. Ya. Tuh. Oke kawan-kawan. Ini ekor. Gila jumbo. Jumbo. Jumbo itu. Oke. Jadi biasanya kena ini. Kena apa Bang? Iya kena lumpur. Gak bisa naik. Ini susah dia ya. Tuh. Jauh ini. Jumbo kawan-kawan, jumbo. Oh, ini, komodo ini. Bang, nanti saya mau terjun. Ini udah kejebak nih, kejebak. Ini ya. Coba di kotek. Gak maksudnya apa? Di dalam gak gitu? Enggak, di dalam. Baru mau bikin aja di. Gila.
sih. Oh, licin. Licin apa sih? Jadi. Ya ini kan gila. Mana bel? Apa aja bel? Sini bel. Kembali ya, berarti. Oh, saya mancap ini. Ke dalam. Hebat. Licin, bang. Kok biasa ya? Tak. Bang. Ada tali gak tali? Tidak, ini anak. Iya. Sudah ini, sudah. Mantap ya seputar ini ya. Mantap, gede banget. Jumbo banget, jumbo. Ini bener-bener jumbo ini kawan-kawan. Gila. Keren-keren. Oh, dia masuk ke dalam. Masuk ya, bang. So, ini lumpur di bawah, teman-teman ya. Ini lumpur ini. Buset. Ini soalnya ini licin tuh. Ini kalau nggak licin, udah langsung saya tangkap. Ini mau sekelas monster ini, kawan-kawan. Berubah licin. Monster ini. Dasar. Putusnya nih ya, putus semua. Putus semua tadi jari sebenarnya. Berdaan nggak tadi, kayaknya putus ini, bang. Ya? Putus, bang. Enggak, coba bang, ayo. Itu aja ya. Putus bang, enggak. Udah tuh. Putus. Putus, mending kurut. Kurut angkat terus kemana ya? Iya. Ini emang licin sih. Pakai ini bentar. Pakai dedaunan aja. Oh, tadi sih kan gelap sih ya. Pakai daun bener. Kurang, ini kurang kecil bang talinya. Iya. Talinya kurang kecil. Aduh. Ketinggalan kali. Dua kan, putus ya. Udah putus emang. Udah putus. Dalamannya. Dijen double banget. Udah putus bang ini. Hah? Udah putus ya? Tuh. Wah. Enggak bisa. Enggak bisa ini. Ini kekecilan. Ya, wah, kekecilan banget. Monster ini. Enggak bisa ini udah putus tuh. Putus-putus. Soalnya monster kakinya. Nah ini teman-teman ya. Biawaknya nih. Kita dari dekat nih. Tuh. Ini tangan gua teman-teman. Tuh. Ini tangan gua. Lihat. Ini tangan sama ekor gedean. Gedean ekor. Lihat bang. Tuh. Ya nah, ini ekor. Tuh. Tangan gua sama si ekor biawak ini bro. Yang kerennya si siapa? Monster ini. Oh, siapa sih yang dia? Palanya dipegang. Ya, kita dulu bang. Coba. Ah, mantap bang. Buset. Ih, gila kawan-kawan. Woi. Hebat. Woi. Monster. 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 Oke teman-teman. Mantap. Ini dapat ya. Jumbo. Mantap. Jumbo. Jadi tali gak perlu ya bang ya? Gak perlu ini. Soalnya tadi mereka udah dari tali teman-teman. Soalnya di area ini dekat juga dengan rumah warga ya teman-teman. Gila. Mantap. Ini ukuran ini udah maksimal ini bang, ya? Gila. Segini udah maksimal teman-teman. Tuh, gede. Mau gimana? Angkat kita. Terus gak ada beka ya? Iya, aku ada beka ini. Cuma gak butuhnya. Ini udah gede banget teman-teman. Gila. Serius nih? Gila, agak dekat aja bang. Jangan sini. Dekat aja, jangan. Tuh, ini kita pegang lehernya aja udah gede banget tuh. Tuh, bayi, bukan bayi lagi ini. Udah kayak komodo. Maksudnya bang, bukan ya? Kayak bayi lagi, udah gede. Komodo ya bang, kayak komodo. Justru. Biawak ini teman-teman adalah biawak terbesar atau sejenis. Jadi di bawahnya komodo gitu bang. Oh gitu. Komodo lagi suwe banget ya. Komodo apa sih? Komodo. Komodo lebih besar dibanding ini. Ini nomor 2 aja gitu. Nomor 1 aja komodo teman-teman. Benar. Nomor 1-nya komodo, ini nomor 2 ya. Anak setelah putus guys. Tuh, ini bekas tadi yang putus. Langsung gedenya. Dia kalau bisa mencoba lari, kita ketahan sama tali ya. Oke. Soalnya ini takutnya kalau tahu sendiri kalau biawak tuh kalau udah di darat dia bakal kabur. Dua balik. Teman-teman mau jatuh nih. Gila ini gede banget jumbo ini. Mantap guys. Mantap. Ya. Oke. Tarik ya. Oke. Sudah. Coba tinggal tarik. Coba.
dia lemas kan? Wah, Alfie lari, tuh, tarik. Lari, jelas. Eh, lemas ya. Bintang tau dong, bintang ya. Coba. Ente, masuk, keluar. Takut ini masuk lagi. Kita bawa ke rumah saya dulu, deh. Ente, nyuci-nyuci. Ya, teman-teman ya. Jadi untuk sementara, ini bayoknya bakal kita bersihin dulu, teman-teman ya. Gue juga belepotan ini. Kita juga belepotan sama lumpur. Ya, teman-teman ya, kita bawa langsung bawa, kita bersihin ke rumah abang ya, bang ya. Oke, siap. Kita bersihin bayoknya, ya. Ya, ikutin terus videonya. Oke, teman-teman. Panjang, gua dan teman lainnya langsung mereskiu dan membawa biok ini